sama Tuhan. Mari kita puji Dia, kita hampiri Dia. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Mari kita tetap setia, taat pada Tuhan. Sungguh-sungguh. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh suka sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah.
layak terima pujian hormat sampai selama-lamanya Bapa. Kami tunduk dalam hadirat-Mu. Kami berikan penghormatan setinggi-tingginya. Kami merendahkan diri, memperhambakan diri di hadapan-Mu. Biar kemuliaan Allah terus bertambah-tambah melingkupi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka bisa percaya bahwa ada Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang hidup dalam hidup kami lewat Yesus Kristus, Putra Agung yang tunggal. Kami bangga punya Allah yang memberikan kesempatan untuk kami dapatkan status anak-anak Tuhan, yang diberi kuasa untuk menang atas setiap musuh dalam nama Yesus. Izinkan kami terus untuk hidup berkemenangan bersama teman-teman kami, pendoa-pendoa syafaat, yang selalu siap menjadi pasukan Allah terdepan, yang siap memerangi musuh-musuh rohani, kepagari dengan benteng-benteng kuasa api Roh Kudus. Pagari kami semua dengan kuasa darah Yesus. Hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang menghambat jawaban doa kami. Berkati, kuduskan kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan iman kami. Berikan semangat yang tak kunjung padam, api yang menyala-nyala, membakar setiap kehidupan kami, sehingga keluarga kami, semua anggotanya, tidak ada satu pun terkecuali, bisa menerima dampaknya, percaya Yesus dan diselamatkan seperti janji-Mu. Maka semua orang yang sudah mengalaminya, biar tidak satu pun yang gugur imannya, semua bisa berdampak lebih dahsyat lagi. Kedahsyatan-Mu ajaib Tuhan. Kami terus bangga punya Allah yang hidup, bahwa kami lebih hari, lebih indah di hadapan Tuhan dan sesama kami manusia. Berkati perkataan kami, jadikan berkat. Urapan-Mu terus melimpah-limpah dalam setiap apapun yang kami ucapkan, yang kami rindu-rindukan, biar terjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap hasrat anak-anak-Mu, khususnya mereka yang sedang bergumul karena anggota keluarganya belum percaya Tuhan. Hancurkan semua roh kesuaman, roh kegelapan, roh yang membutakan mata hati mereka. Roh agamawi kami usir semua, pergi, tinggalkan dari setiap keluarga yang sedang struggle. Berkat-Mu turun, biar keselamatan turun. Setiap lutut bertelut mengakui, setiap lidah menyembah kepada-Mu, setiap lidah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan bertata atas kami, dan kami bisa menjadi penyembah-penyembah Allah yang diampuni, yang berani minta ampun, dan berani untuk terus menghargai Roh Kudus di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, fasilitas yang Tuhan berikan. Bantu kami untuk terus bisa mempertahankannya, menerimanya, dan memegang sampai akhir hidup kami. Biar perjuangan kami tidak ada satu pun yang digagalkan oleh kuasa-kuasa iblis. Darah Yesus sucikan, berkati Tuhan. Bantu kami semua untuk terus tinggal dalam rencana Allah. Berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, studinya, bahkan kerinduan hatinya. Oh Tuhan, tolong bela satu persatu, supaya tidak ada satu pun yang terhambat untuk menerima berkat yang selimpah-limpahnya. Dalam damai sejahtera, sukacita, kebenaran, bahkan dalam hal keuangan yang macet pekerjaannya, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, biar terbuka saluran berkat-Nya. Cara-Mu Tuhan memberikan sumber, tidak hanya satu saja, tapi banyak sumbernya. Berikan hikmat, kreativitas, kemampuan, kesehatan yang prima, panjang umur, untuk terus bisa dipakai, mengembangkan segala yang Tuhan sudah berikan. Berkati Tuhan dalam segala kebutuhannya. Biar Tuhan sendiri yang ditinggikan, dimuliakan, dan banyak orang bisa menerima berkat-berkat Allah yang luar biasa. Berkati Tuhan dalam segala pergumulannya. Buat semua pekerjaannya berhasil. Tidak ada satu pun yang tersambat cash flow-nya. Tuhan tolong supaya semua berkelimpahan, sampai bisa mengalir kepada banyak orang berkecukupan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sedang merindu-rindukan, supaya dapat pekerjaan yang lebih baik daripada yang sekarang. Oh, yang terancam karena hampir tutup bangkrut, supaya Tuhan tolong berikan pengharapan yang luar biasa, sehingga tidak berharap kepada
pekerjaannya, tetapi berharap kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan satu-satunya yang dapat diandalkan dan terbukti. Bantu Tuhan, kalau Tuhan sanggup menyembuhkan yang lain, Tuhan tolong juga sembuhkan keuangan mereka yang sedang struggle. Tolong supaya sumber mata pencarian tidak ada gangguannya. Hancurkan semua kutuk yang menggerogoti berkat-berkat Allah. Kami usir semua dalam nama Yesus. Biar berkat Allah mengalir dengan limpahnya. Kekudusanmu, pengurapanmu, berkatmu mengalir. Dan tidak ada satupun yang bisa menyumbatnya. Terima kasih buat kami terus bisa jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.